Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melawan tidak mengatasi diri dari satu kegagalan dan kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Timnas U16 Indonesia bakal kembali berjumpa untuk kali kedua dengan Vietnam pada Piala AFF U16 2022. Duel Timnas U16 Indonesia versus Vietnam kali ini dalam momen berbeda, tepatnya final Piala AFF U16 2022. Jadwal final Piala AFF U16 2022 Indonesia versus Vietnam akan bergulir di Stadion Maguwoharjo Sleman pada Jumat 12 Agustus 2022, kick off pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Garuda Asia punya pengalaman menyenangkan partai final kompetisi juara se-Asia Tenggara tersebut, terlebih main di kandang. Pada ajang Piala AFF U16 2018, Indonesia merengkuh gelar juara untuk kali pertama dalam sejarah sejak kompetisi tersebut dihelat mulai 2022. Saat itu, Indonesia selaku sebagai tuan rumah dan bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Keberadaan si kembar Bagus Kavi dan Bagas Kava mencuat di bawah besutan pelatih Fakhri Husaini. Kini, momen kemenangan itu kembali digaungkan oleh Bima Sakti. Kemenangan tersebut akan menjadi motivasi tersendiri bagi kami. Semoga kami bisa mengulang kembali kemenangan tersebut tahun ini, kata Bima Sakti dikutip laman PSSI. Soal komposisi pemain, Bima Sakti merasa bersyukur memiliki skuad yang lengkap dan merata. Dia tak bingung, andai harus mengganti pemain dengan peran yang sama karena memiliki kualitas tak jauh berbeda. Saya bersyukur tahun ini saya memiliki pemain yang merata di semua posisi sehingga saya tidak kesulitan untuk mengubah siapa yang akan main, kata beliau. Laga Timnas U16 Indonesia versus Vietnam dapat disaksikan secara langsung melalui laman atau aplikasi video pada Jumat 12 Agustus 2022 mulai pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Selain itu, dapat disaksikan secara langsung di kanal Indonesia melalui televisi. Jadi buat kalian, apakah Indonesia bisa menang di laga ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.